Oke, selamat sejahtera teman-teman. Bertemu kembali dalam video ini. Oke, yang ini adalah PC yang telah saya customize hari itu. So, ada GPU datang yang baru. Ini GPU-nya. Tidak ada tempat. Oke, so sekarang saya akan tumpangkan di PC inilah. Oke, jadi namun tempatnya terhad, oke, tidak cukup di sini. Adapun memang panas. Oke, ada juga slot di sana, satu slot. Oke, jadi apa yang perlu saya buat ialah saya akan simpan di sini. Saya akan simpan di sini dan sambungkan ke komputer itulah. Oke, menggunakan yang ini adalah kayu yang telah saya sediakan, yang telah saya buat untuk menggantung CPU tersebutlah. Oke, so tanpa membuang masa, mari kita lakukan. Oke, pertama sekali kita akan ketepikan dulu barang-barang ini dan tarik si PC ini ke sini untuk memberi laluan kepada tempat inilah. Oke. Jadi kita tutup dahulu PC ini. Shutdown ya. Oke, selesai. Jadi kita boleh pindahkan ini dulu ya, ini replika Bitcoin. Oke, di sini saya ada Ryzen. Kemudian ada PSU. Oke, memandangkan PSU yang di sana tidak cukup kabelnya, so saya gunakan PSU yang berasingan lah. Oke, jadi ada PSU, ada Ryzen, ada GPU, dan ada penyangkut. Oke, jadi saya sambungkan dahulu. Oke, kita sambung Ryzen dulu. Saja ya. Oke, sambung saja begini. Oke. Oke, kita sambung saja begini. Oke, sudah siap. Jadi yang ini kita akan sambung ke slot di PC, yang ini sambung ke SATA lah di PSU. Oke. Oke, sekarang kita simpan begini saja. Kita screw saja di sini. Oke, keadaannya begini. Oke, disambungkan ke sana. Oke, yang ini kita letak di PC ya. Oke, seperti yang kita nampak di sini, yang ini adalah slot
slot yang saya maksudkan ya. Yang ini adalah slot yang saya maksudkan untuk disambungkan ke riser tadi. Ini dengan ini. Ada juga di atas, sebelah sini pun ada. Oke, di atas ini pun ya. Ini pun boleh sambung juga. Tapi saya letakkan di bawah supaya kelihatan lebih cantik lah, lebih teratur, tersusun. Inilah. Oke, yang ini. Jadi mari kita sambungkan. Oke, saya lalu di sini. Oke, selesai sambungan di PC. Oke, sekarang kita sambung ke PSU pula ya. Oke, yang ini kita sambung ke PSU. Oke, ini powernya. Kita sambungkan ke sana. Pastikan ini PCIe ya. PCIe. So kita sambungkan dua PCIe di sini. Ini yang pertama. Oke, sudah disambung. Kemudian satu lagi riser. Oke, ini adalah dari riser. Kita sambungkan ke SATA ya, SATA daripada GPU lah. Ini kita ikat nanti dan sambungkannya ke ujung. Oke, jadi ini kita sambungkan saja di sini. Oke, yang terakhir kita akan jumper CPU ini. Memandangkan CPU ini tidak disambung ke motherboard, jadi kita akan jumper yang nomor 4 dan nomor 5. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, seperti ini. Oke, seperti yang ditunjukkan di sini. Ini dari sini 1, 2, 3, 4 mula dan yang kelima. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini adalah lock ya. Di hadapan kita mesti lock. Jadi kita gunakan sembarang kabel lah untuk jumper. Oke, supaya apabila kita hidupkan PSU dia akan terus hidup. Oke, itu kepentingannya lah. Oke, sudah ada kabel. Jadi kita akan letakkan di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi keempat dan kelima. Ok,
Oke, rasanya sudah siap. Pastikan tidak ada kabel yang bersambung ya. Pastikan ini di depan, kalau di belakang begini. Oke, lepas itu kita akan letak gam dan plastik. Oke, letakkan dengan tape ya, supaya ini tidak berganjak. Oke, siap. Jadi ini kita simpan di sini sajalah. Sekarang kita akan oke, nampaknya sudah rapi dan kita tutup dengan bonita lah. Oke, semasa menjumping jumper tadi, memasang jumper tadi, eloknya jangan pasangnya karenya ya, unplug. Oke, jadi sekarang kita ini kita letakkan di sini balik. Supaya ini tidak ada tekanan ya di atas. Oke, untuk mencet jumper itu betul atau tidak, kita akan pasang PSU ini. Tapi ini jangan dulu sambunglah. Riser itu unplug dulu dengan ini unplug. Jadi kita coba pasang di sini ya. Kalau berputar maksudnya jumper berfungsi. Oke, jadi jumper itu berfungsi. Kembali. Oke, kita pasang lagi. Oke. So, kita pasangkan kita punya GPU, kita punya Ryzen, oke, jumper itu disambung ke motherboard tuh ya. Ini GPU dan Ryzen. Razer GPU sambungan motherboard yang sudah dijumper. Oke, jadi kita tes sekarang. Oke, jadi mari kita testing untuk memasangnya. Butang di sini kita clear dulu. Oke, jangan lupa letak ini di dalam sini dan juga yang ini di dalam sini. Oke. Bitcoin punya replika ya. Ini untuk memberi inspirasi dan semangat. Oke. Ini naik sedikit. Oke, kita coba pasangkan. Oke, internet sudah pasang.
keyboard sudah pasang, monitor sudah pasang, dan apa lagi? Okay, semua sudah pasang. GPU di Ryzen, slot PCIe sudah pasang. Okay, jadi kita on. Okay, 3, 2, 1, 0. Perhatikan GPU. Ini di belakangnya. Ini di belakangnya. Oke, sudah ada paparan. So, berjaya disambung. Cuma Windows sedang verifikasi lagi, on off saja. Kalau begini jangan takut ya, biasa ini. Oke, untuk melihat sama ada GPU ini disenaraikan di kesan, kita lihat di device manager ya. Oke, ini device manager dan kita pergi ke display adapter. Ini. Oke. Saya ada 2, 3060 dan 3070. 3060 ini yang lama, ini yang baru. Ini yang baru saya pasang. Oke, jadi dia sudah disenaraikan. Jadi tidak ada masalah. Patutnya tidak ada masalah lah. Dan sekarang kita run untuk mainingnya. Ini tujuan saya buat begini adalah untuk mining, karena tidak ada, belum ada lagi rig yang baru ya. Jadi untuk sementara waktu saya tempelkan di PC ini. Jadi kita tumpukan perhatian di sini. Ini saya run. Ini mining di ETH. Ethereum. Ethermine ya. Oke, di sini ada 2 GPU. Jadi kita cek berapa megahash. Oke, megahash ataupun hash rate. Belum keluar lagi. Oke. Belum ada lagi. Oke, sekarang paparan sudah ada di sini. Ini RTX 3070 52 MHz dengan RTX 3060 41.82. So, ini belum penuh hash rate lagi. Jadi 3070 ini sepatutnya 60 ataupun kurang 2 atau 3. Kemudian 3060 ini 50
boleh overclocking sampai 50 ataupun ke bawah sedikit. Jadi so mari kita overclocking menggunakan MSI Afterburner. Oke. Okay. Oke, okay, ini adalah MSI Afterburner. Nanti kita perhatikan di sana. Oke, okay, di sini untuk GPU 3060 ada di sini yang sudah ada sedia ya. Oke, okay, untuk pengetahuan driver untuk GPU 470.5 sesuai dengan keperluan 3060 lah. Jadi 3060 ini kita coba overclocking dulu. Ini kita berikan dia 70. Yang ini 69. Yang ini negatif 200. Yang ini kita coba 1200. Yang ini 60 dulu. Oke, jadi kita simpan. Kemudian kita terus kepada ini 3070 70. Ini 67 69. Yang ini negatif 200. Kita tes dulu. Ini 1200. Tes dulu. Oke. Jadi kita perhatikan di sini. Kembali lagi di sini. Buat masa sekarang 3060 ini 44.55. Oke, dengan suhunya 60. Kemudian RTX 3070 52, suhu 63. Oke, sekarang RTX 3060 sudah mencecah 48 dan 3070 masih 26. Sekarang 61. Oke, RTX 3070 sudah sampai 61 MHz full ya. Yang ini boleh full juga, tapi biarkan dia 48. Saya lebih selesa kalau 48. Nah, ini kita kurangkan sedikit dengan terlampau overclock ya. Jadi kita kurangkan sedikit. Ini kasihlah dia dalam 65 dulu. 65. Kita perhatikan di sini. Sekarang 61.48. Suhu 60. Kita turunkan sedikit ya, jangan terlampau overclocking. Sebab hayatnya kita jaga. Ini adalah maraton. Maraton maksudnya jarak jauh lah. Oke, jadi kita mau guna GPU ini dalam jangka masa yang panjang. So, kita tidak perlu mengejar sehingga melebihi. Oke, 61 ini lebih lah. Oke, 61, so kita kurangkan memory clock lah. Kita kurangkan memory clock jadi 1000. Memory clock 1000 ya. Kita tengok sekarang
sasaran sudah mencapai 59.89. Oke, jadi dengan power consumption-nya 119 menyamai sedikit dengan 3060. Oke. Jadi ini yang saya suka dengan GPU ini, dia lebih kurang dengan 3060 Ti ya. Jadi ini Zetec nih memang terbaiklah GPU untuk mining. Oke. Yang lain-lain ini mencecah 130 lebih 140 ya, tapi yang ini lebih kurang dengan 3060 nih. Oke, jadi selesailah sudah kita punya setting untuk ini, so kita save saja. Cara save ialah kita hilangkan ini biar buka kuncinya, ini beli kunci, beli buka, dan kita tekan okay, save dan kita simpan di yang pertama lah. Oke. Okay. Yang ini tidak perlu, saat ini saya sudah simpan. Simpan juga lah. Simpan juga ya. Simpan di satu lah. Profile satu. Oke. Okay. So, itulah caranya bagaimana kita overclocking GPU. Jangan takut. Sebab selagi ikut peraturan dan tidak melebihi had, GPU itu GPU tetap maintain. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang mari kita lihat oke, okay, ini dashboard dia. Sekarang ada dua focus. Oke, okay, ini adalah yang semasa mega hash, okay, dan average nya ini, dan unpaid balance ini. Okay, jadi dengan harian 34.97 USD. Okay, jadi saya sudah dua kali ya. Sekarang ini oke, jadi selesailah sudah. Kita perhatikan di sini Zetec ini memang yang terbaik. Saya ada dua biji yang ini special ya. Ini GPU terbaik. Saya suka GPU ni. Okay. Ini pun saya suka palit. Okay. So, begitulah. Kita punya video hari ini. Harap-harap video ini memberi manfaat kepada kita semua yang minat mining ini. Memberi inspirasi, memberi panduan, dan lebih-lebih lagi memberikan ilmu kepada kita semua, ilmu yang baru ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi sekian dan terima kasih. Yang belum like, belum subscribe, belum share, tolong saya lah. Oke, okay, tolong saya. Oke, okay, sekian dan terima kasih.